Pak, masuk lagi, Pak. Masuknya ke bambu, geril nih, jangan. Nah, itu. Balaknya ngarah ke situ gimana? Cek ini, Pak. 7. Boleh tak kami geser benar? Boleh geser kan apa? Penuh kan ya fiber ngain biar masuk. Lajung. Iya. Selamat siang Tribuners, laporkan dari Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ini merupakan rekonstruksi kasus kecelakaan maut di SPBU Indralaya pada Jumat 5 Mei 2023 lalu. Tersangka Nasir saat ini menjalani rekonstruksi saat-saat dia menabrak operator SPBU hingga tewas. Operator SPBU yang tewas diketahui bernama Rian, usia 23 tahun. Tersangka bernama Nasir, usia 58 tahun, warga Pidi, Aceh. Ini peragaan korban oleh rekan korban kecelakaan. Diketahui bus maut pemtoh dengan plat nomor PL7739A melaju dari arah Indralaya menuju Kayu Agung. Saat tiba di TKP pada Jumat 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00, bus hendak mengisi solar, namun karena bahan bakar solar habis, bus selanjutnya melaju dan menabrak korban yang merupakan operator SPBU. Korban meninggal di dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit karena mengalami pendarahan di wajah. Tersangka dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ini yang Anda saksikan adalah posisi saat petugas SPBU atau korban tewas tergeletak, di mana korban terseret 2 meter karena duduk dekat besi pembatas. Nah, ini menggelayut.